Lionel Messi mencetak gol perdananya di Inter Miami. Namun golnya ini tercipta pada saat sesi latihan ya. Penasaran seperti apa aksi Messi saat latihan bersama Inter Miami? Tonton video berikut ini. Kehadiran Lionel Messi di Inter Miami memberikan dampak yang besar. Salah satunya ketika sang mega bintang menjalani latihan perdana. Aksi pemain Argentina itu tampak ditunggu-tunggu sampai diliput ratusan wartawan. Messi terlihat berlatih ringan bersama skuad Inter Miami lainnya. Mulai dari jogging sampai latihan dribel. Sesekali terlihat Messi berbicara dengan rekan setim barunya. Kapten timnas Argentina itu bahkan tertawa bersama rekan-rekannya yang lain. Aksi Messi juga tampak ditunggu-tunggu betul oleh para pemain Inter Miami. Di latihan kali ini pun ketika Messi berhasil masukkan bola ke gawang, rekan-rekannya tampak memandangi Lionel Messi. Semua seolah terpukau ketika melihat sang juara dunia sedang berlatih. Bahkan, latihan perdana Lionel Messi bersama Inter Miami ini dihadiri oleh 200 media yang berbaris di belakang lapangan untuk melihat Messi. Tak cuma itu, sebuah helikopter dan drone berada di sekitar lapangan untuk menangkap latihan pertamanya itu. Dalam latihan itu, Messi sama seperti Sergio Busquets melakukan tradisi penyambutan dengan melewati terowongan selamat datang sebagai pembuka latihan pertama. Pemilik Inter Miami, David Beckham, menyambut kedatangan Lionel Messi bersama klub. Setelah menjalani sesi latihan bersama Inter Miami, Messi akan segera melakukan debutnya. Debut Messi bersama Inter Miami akan dimulai pada pertandingan melawan Cruz Azul pada Jumat 21 Juli 2023. Gimana, seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.